Ayah Atta Halilintar dituding terlibat aliran sesat keluarga angkat suara. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Keluarga Atta Halilintar kembali diterpa isu tak sedap. Hal itu lantaran sang ayah Halilintar Anofial Asmit diduga pernah bergabung dengan aliran sesat Darul Akrom. Menanggapi rumor tersebut, Febrian Amanda, paman sang YouTuber pun angkat bicara. Kalau isu yang bilang dia ikut organisasi atau jamaah sesat itu tidak benar, katanya dikutip dari Intens Investigasi. Lebih lanjut dia mengungkapkan ajaran organisasi Darul Akrom tidak melenceng dari ajaran agama. Bahkan pengikut organisasi itu menerapkan sunnah Rasulullah baik dari segi penampilan hingga membangun ekonomi syariah. Ketika itu malah bisa saya bilang sedikit sekali organisasi Islam yang menerapkan sunnah Rasulullah. Enggak hanya dari pakaian tapi juga makanan, pendidikan hingga konsep membangun ekonomi, tuturnya. Hanya saja Febrian Amanda tak menampik ada perbedaan ajaran Darul Akrom yang disebut dengan Hilafiyah. Ini ada perbedaan dalam Islam yang bukan pada masalah tauhid tapi kepada cabang, tuturnya. Isu ini sebelumnya sudah ditanggapi oleh Atta Halilintar. Dia menegaskan selalu mendapat pelajaran baik dan bermanfaat dari orang tuanya, bukan ajaran sesat seperti yang dituduhkan banyak orang.